Jalan Kampung Cimanis Desa Cimanis rusak parah dikeluhkan warga masyarakat. Global Rais TV Pandeglang, Jumat, tanggal 20 Januari tahun 2023. Warga masyarakat Kampung Cimanis Desa Cimanis, Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Jalan adalah akses yang menghidupkan jalannya kehidupan ekonomi warga masyarakat Kampung Cimanis Desa Cimanis, tapi sudah sekian lama pemerintah belum bisa merealisasikan atau membangun jalan yang ada di Kampung Cimanis. Salah satu warga Kampung Cimanis, sebut saja Miah, saat dikonfirmasi aktivis Jimat Banten Persedium Aan Gempar, Miah mengatakan, "Atuh jalan ieu mah atuh tos tibaheula teu aya anu ngabangun, padahal kami sangat butuh bangunan ieu." Sabab loba putra-putri warga di dieu anu bade kasakola terkadang loba anu katingalan are asup kasakola ku sabab jalan anu pohara luluk, sareng jarero doang rek nyawa, ieu jalan sokomo lamun usim hujan, baewa endahna. Atuh coba ka pamarentah pangbangunkeun ieu jalan anu ka lembur kami, ulah sampai jiga kieu, jelasnya aktivis Jimat Banten Persedium Aan Gempar juga memohon kepada pihak pemerintah Kabupaten Pandeglang, untuk bisa merealisasikan jalan yang ada di Desa Cimanis Kampung Cimanis Kecamatan Sobang, minimal ada pengerasan agar warga masyarakat tidak terlalu mengeluh untuk melakukan aktivitasnya, baik mau jual hasil pertaniannya maupun ingin melakukan aktivitas anak-anak mau berangkat menuju ke sekolah, jelasnya Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Edi Junaedi mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pihak desa dan kecamatan sekaligus Bupati Bu Haji Irna Nalulita. Saya mohon kedatangan saya ke sini, saya mengkonfirmasi masyarakat bahwa masyarakat merasa tidak nyaman dengan jalan ini, apalagi musim hujan, sudah tidak bisa dilintasi sama kendaraan apapun. Saya minta kepada pihak Bupati, tolong jalan ini segera di realisasi. Saya mohon dengan sangat, saya kebetulan dari Aan, Ketua Umum Jimat Banten, selaku Presidium, dan sekaligus aktivis dari Banten, saya mohon kepada pihak Bupati, tolong menyikapi jalan tersebut. Sekian, terima kasih dari saya, Aan Gempar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mak. Sehat, Mak? Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa? Sehat. Nama siapa, Mak? Nama Miah. Mami ya, desa naon ya, Mak? Desa Cimanis. Desa Cimanis ya, Kecamatan Sobang ya. Bangun. Lajuk iya, Mak, jalan iya kos kira. Kumaha iya lah, malah jalan beberapa tahun ya, kira bae ya, Mak? Atau nanti karunya gitu, Kak, Mak, iya jalan bebelak bekan bae. Nggak seberapa tahun ya, Mak, kira bae lah. Aruh, doang nate seumur-umur. Coba minta ke pihak, ngomong, Mak, ke pihak kecamatan, ke pihak lurah, ke pihak bupati. Entos. Entos. Kadesan tos. Tos. Tapi tuh di ACC-ACC bae. Tuh. Malah harurah lagi anu mantan atos ka dieu. Hmm. Ningali ka jalan kawas kieu. Jadi ayeuna ge atos meriksa. RT berapa ya, Mak? RT berapa? RT opat teh. Naon RT 3? RT 3 RT punya. Heeh, RT 3 kan. Kondisi jalan. Sedangkan di dalam itu banyak rumah. Nah. Jalan di sini benar-benar, apalagi musim hujan. Heh? Warga di sini dengan ada jalan begini seperti apa, Pak? Mengeluh nggak jalan seperti ini? Nah, ini saya kebetulan mau disondingkan ke Bupati. Mudah-mudahan jalan ini segera dibangun. Ya, Bapak sebagai masyarakat di sini, Pak ya? Di mana, Pak? Jalan begini bagus apa tidak? Tidaklah. Intinya pengen dibangun ya, Pak ya? Tahun 2023 ya, Pak ya. Bapak RT di mana, Pak? Saya masyarakat. Masyarakat sini, RT di sini. Masyarakat RT berapa? RT 3. RT 3 ya, Pak ya. Desa Cimanis, Pak ya. Nah, begitu. Dengan Bapak siapa namanya, Pak? Bapak Encum. Bapak Encum ya. Oke, sekian dari saya, Pak. Terima kasih, Pak ya. Nah, tuh, jalannya seperti ini tuh. Masyarakat yang benar-benar pengen minta jalan dibangun. Kasihan sama masyarakat. RT 03 juga mau dibangun, pengen dibangun. Desa Cipanis, Kecamatan Sobang. Ini posisi jalannya seperti ini. Udah puluhan tahun. Pengerasan pun nggak ada. Sedangkan masyarakat di sini lumayan banyak.
kasihan bocah-bocah kecil keganggu untuk belajarnya karena jalannya tidak bisa dilintasi apalagi musim hujan. Saya juga sampai nyeker tuh